karena masalah ini tidak main-main. Ini sudah pakai daging, babi dan sebagainya. Ya. Nah, ini sudah besar. Siapapun dia yang buka itu, kita tidak jamin keselamatan dia. Dimanapun tempat itu yang di dalam hinting sebenarnya tidak boleh aktivitas. Ya. Hidup Dayak! Hidup! Hidup! Hidup Dayak! Hidup! Cuman kasih motor dan sebagainya itu kerjasama dan sebagainya. Nah, itu tetap mungkin begini-begini terus. Nah, jadi kita biar cepat menyelesaikan masalah ini. Apa menjadi kewajiban perusahaan dan sebagainya sesuai dengan tuntutan masyarakat, makanya terjadilah pemasangan hinting. Itu pun kita masih bisa negosiasi, adalah permasalahan itu tergantung dari perusahaan, tanggapan untuk warga, tanggapan ya. Itu nah, karena masalah hinting tidak main-main. Ini sudah pakai daging, babi dan sebagainya ya. Nah, ini sudah besar, siapapun dia yang buka itu, kita tidak jamin keselamatan dia ya. Nah, itu karena ini sudah jatuh ke adat ya, bukan secara organisasi dan semuanya tidak. Tapi jalan, kasih jalan motor. Seperti yang di sana. Cuman kita berdoa bersama-sama setelah hinting ini selesai ada sayangnya. Sampai tali ya, Wi. Jadi mangat masyarakat kaum kalau kecut. Ya. Ada inti ya. Jadi ulih ya. Yo, tejek baik, tejek baik, tegas. Pokoknya mentega kalau dia tegas. Dia nyinyung ini. Iya. Amin, kita kayak kung merah atau kung peteng. Ini sudah jatuh ke adat, nah, itu resiko besar. Nah, itu, tapi kalau bisa dihindarkan, masalah itu ya, gimana tanggapan dari perusahaan? Saya tahu saya, kan baru-baru ini kan sudah selesai di PTT Ramang, Ramang yang baru selesai itu. Ya. Nah, sama masalahnya hampir-hampir seperti ini, itu masalahnya berlarut-larut ya. Nah, dari pihak masyarakat begini, dari perusahaan begini, jadi ya. Akhirnya ya begitu, tidak ada penyelesaian, mau tidak mau hinting itu sudah turun, tapi itu sudah pakai adat. Nah, itu kemarin waktu kita sosialisasi sebagian dari pihak perusahaan ada yang sudah koordinasi dengan pihak dari masyarakat di Kendakata. Tetapi dari hasil negosiasi kemarin, mereka SHM dengan PTSL sangat jauh berbeda, Pak. SHM mereka minta dengan harga nilai 10 juta, PTSL 2 juta. Apa beda sih masa 2 sertifikat ini? Kan PTSL kan tidak ada beda. Nah, maunya perusahaan karena sudah dibuka, seenaknya mereka. Maunya kita, walaupun dikembalikan ke masyarakat dulu hasil perkara tadi, nanti baru kita bicarakan, itu maksud kita, Pak. Walaupun kita mengerti, makanya kemarin Pak Kasat ada telepon saya, Pak, kalau ini kan Bapak sudah menempuh ke jalur hukum. Betul, Pak, di sini kita ada hukum adat dengan adat hukum nasional, pemerintah. Nah, hukum adat saya pakai, Pak. Karena sebagian dari masyarakat meminta kepada saya untuk minta bantuan dari NAPI untuk menghentikan sementara kegiatan yang ada. Nah, dari pemerintah kita tetap bikin pengajuan, kita bikin laporan ke Polda, Pak. Kita siap sudah dokumennya. Kita tetap jalankan sesuai dengan apa yang diminta dari pihak manajemen perusahaan, kita sudah persiapkan. Jadi ada dua yang kita ambil, satu adat, hukum positif negatifnya, kedua hukum positif.